teman-teman, untuk teman-teman yang punya info racikan apa untuk umpan wadar di air jernih, tolong berbagi dengan saya ya di komentar ya. Susah nggak mempan pakai roti klik dan cacing nggak mempan ya teman. Teman, spot pertama kita nih, spot air bening. Spotnya airnya jernih, biasa di tempat di curug. Gak ada air terjunnya, teman. Nah, teman-teman kita mulai ya. Mudah-mudahan ada tarikannya, banyak wadarnya. Mudah-mudahan ada hasilnya, teman ya. Saksikan terus keseruan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biasa nih seperti klik. Subscribe nih. Nih, alhamdulillah meskipun bukan babonya teman, trik pertama. Babon, alhamdulillah. Teman-teman, kita pindah ke spot ini nih. Spotnya udah bersih, yang tadi udah nggak mau makan lagi ikannya. Kita coba di sini nih. Cuman kan wadahnya pada kelihatan tuh, babon-babon tuh. Ini banyak teman ya, itu apa wadarnya kelihatan tuh, cuman susah makannya. Teman tuh, dicoba pakai cacing langsung dapat teman ya. Tuh, kain tuh, kayak tuh. Dan wadarnya pada kelihatan tuh di air. Airnya apa bening.
Enggak aja. Dan kebalaukan ya. Kebalaukan ini mah. Enggak ada orang ini. Hah? Ayo biar orang kita orang kadut. Buat anaknya. Ada lagi nih temen. Yang kecil-kecil yang dapatnya temen, yang bapaknya pada nggak mau makan. Babon disaksikan sama para bocil tuh, penontonnya tuh para bocil pemuda Pasir Panjang. Jos lagi babon lagi. Kembali disaksikan oleh para bocil, tepuk tangan bocil. Ada penggemar, ada penung temennya. Yang budak harinya aja. Bapak harinya bapak. Hah? Salah bapak dinya. Hah? Nandang. Nandang. Oh. Adiknya. Ah. Adik budak adiknya. Hah? Ridwan. Ridwan. Ada budak adik, mana budak ayah budak adik? Hmm? Budak saya tak? Mangudin. Mangudin. Ini apa tuh dulu? Main. Ini bayin. Oh, berat. Dapat babonya, ey. Tuh, akhirnya dapat babonya temen tuh. Dapat babonya temen tuh. Teman-teman, kita jalan pulang nih, udah sore. Udah ada panggilan dari orang rumah nih. Udah ditelepon katanya suruh pulang. Lumayan ada hasilnya nih. Meskipun susah makannya ikan wadalnya, tapi alhamdulillah lumayan dapatnya tuh. Ada boban-bobannya juga tuh. Lumayan lah, besok kita lanjut lagi, teman. Masih banyak ikan wadalnya boban-boban. Kalau ada yang tahu info umpan wadar yang gitu buat di air jernih tuh, tolong kasih di komennya teman-teman.
soalnya ikan wadangnya susah makan tuh, banyak kelihatan, cuma susah makannya. Saya pakai roti klik nggak mempan, pakai cacing juga nggak mempan. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan video kami. Jangan lupa dukung selalu dengan like, komen, dan subscribe. Nih bersama si Arif juga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.